Ya Allah, 6,500 mata memandang. Terima kasih banyak semua, okay? Ya, betul ni sekejap. Mantap ya semua. Let's go, kita baca Quran ya. Kita fokus dulu. Lepas satu-satu kes membabitkan pempengaruh yang kononnya Islamik ni buat hal. Buat hal yang macam mana lagi kalau bukan menunggang agama selagi ada peluang. Belum pereda kisah pempengaruh jadi jutawan hasil penyelewengan wang derma orang ramai, timbul pula kisah pempengaruh jadi guru mengaji sambil joget dan paksa anak murid wanita tunjuk gerakan bibir. Aduhai, dengar pun menggelikan. Dibukanya ayat suci Al-Quran dan disekalikan dengan perbuatan yang tidak senonoh seperti ini, sememangnya adalah perbuatan yang terkeji. Persoalannya kini, mengapa kewujudan golongan-golongan penunggang agama ini semakin hari dilihat semakin bercambah? Ibarat cendawan yang tumbuh selepas hujan. Sejauh mana pula tindakan pihak berkuasa khususnya jabatan-jabatan agama Islam negeri dalam memastikan perkara ini tidak terus menjadi barah dalam kalangan masyarakat hari ini? Jika kita tengok semula kes pempengaruh yang guna hasil wang derma orang ramai untuk hidup mewah itu, sebenarnya bukanlah baharu sehari dua. Namun, akhir-akhir ini sahaja mereka tertangkap. Itu pun setelah mereka pulang dari mengerjakan ibadah haji. Timbul juga persoalan, adakah ibadah haji mereka tempoh hari juga menggunakan wang hasil derma orang ramai? Jika benar, ia ternyata sesuatu perkara yang tidak boleh dimaafkan. Tidak dapat dinafikan. Sebenarnya masyarakat kita yang sering mudah alpa dan terpedaya dengan tingkah laku para ustaz-ustazah jadian ni. Asalkan pakai tudung labu, asalkan tular dengan kisah-kisah sedih, meraih simpati maka orang ramai berlumba-lumba ingin menyalurkan segala bantuan dan derma atas tiket moral support. Tapi sebenarnya mereka lupa bahawa perkara itulah yang membuatkan golongan-golongan penunggang agama ni semakin menjadi-jadi. Adakah patut buat kutipan derma tetapi ambil komisen 20% sebagai upah sendiri dan hidup bermewah-mewah? Dah tu, dipaparkan pula segala ceruk kehidupan peribadi untuk tayangan umum. Jika benar mengamalkan ajaran Nabi, sepatutnya mereka sedar bahawa zuhud adalah perkara yang dituntut dalam agama. Bukannya bermegah-megah dengan harta duniawi. Berbalik semula dengan kes ustaz yang minta pelajar wanita open web camera semata-mata untuk lihat bibir dengan alasan bagi memperbetulkan bacaannya. Ustaz ni juga yang menari terkeja-keja sebelum mula mengajar mengaji. Kalau difikirkan balik, memang benar salah ustaz tersebut kerana sepatutnya dia sendiri tahu bahawa perbuatan tersebut boleh mengundang fitnah. Tapi bukankah lebih elok kiranya wanita tersebut cari ustazah untuk belajar mengaji? Biarlah yang mengajar itu sama jantina. Perkara seperti inilah sebenarnya mengundang para penunggang ini hidup dalam comfort zone. Kerana masyarakat kita sendiri yang mendorong mereka. Islam bukan untuk ditunggang untuk kepentingan diri sendiri. Demi nak kejar konten, demi views, semua berlumba-lumba untuk mempamerkan kewarakan dan ketawadukan. Sedangkan di sebalik mereka, penuh dengan kealpaan. Kealpaan yang didorong oleh sifat tamak dan haloba. Apa yang membimbangkan ramai lagi golongan penunggang agama ini masih bebas melakukan kemungkaran berleluasa. Kita seringkali dimomokkan dengan golongan sekular dan liberal yang beri ancaman pada negara kita. Padahal orang Islam sendiri yang menyebabkan umat dalam bahaya.